Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Butterfly Woodcraft. Oke, kali ini kita akan membuat aspal sekitar dari kayu bekas palet. Ini kemarin ada yang pesan ya, sobat kreatif di YouTube kemarin sempat komentar, bang bisa nggak buat souvenir pernikahan? Oke, bisa. Langsung saja kita eksekusi. Ini pesanan dari beliau ya. Ini pesan aspal sekitar. Oke, langkah pertama kita potong kayu-kayu limbah panjang 15 cm. Seperti ini. Kita potong 15 cm. Dan setelah itu kita ukur 2,2 lebar kayu ya. Setelah kita potong sudut-sudut seperti ini, lalu kita rakit seperti ini. Nah. Setelah kita rakit, baru kita amplas. Setelah kita potong seperti ini sudutnya, lalu kita ampas dulu ya permukaan. Setelah itu baru kita setelah kita amplas, kita rakit. Langkah selanjutnya kita bakar dulu ya supaya serat kayunya keluar. Dan ini dia hasilnya sobat kreatif. Setelah kita bakar, kita finishing, terus kita tempel stiker nama yang nikah ya, karena ini untuk souvenir pernikahan.
seperti ini sobat kreatif. Diseruput dulu kopinya. Setelah itu kita plastik seperti ini, kita pita, kita kasih kartu ucapan pernikahan. Seperti ini jadinya sobat kreatif. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment. Salam kreativitas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.